Dan untuk perkembangan terkini di Belanda, kita bersama Ivan Toh. Ivan, semalam Ivan ada memaklumkan ada beberapa mayat akan diterima selewat-lewatnya hari ini. Jadi boleh Ivan laporkan perkembangan terbaru di sana untuk hari ini, Ivan? Fadil, setakat tinjauan kami bermula pukul 10 pagi tadi dan sehingga... Baik, terima kasih Lokman dan juga Fatil. Setakat tinjauan kami bermula pukul 10 pagi tadi dan sehingga ketika ini baru saja melepasi pukul 2 petang, belum lagi ada sebarang penghantaran mayat ke rumah mayat wanita ini di The Hague ini. Kami masih lagi menunggu dan sebentar tadi saya berpeluang bercakap dengan jurucakap pihak pengurusan rumah mayat ini. Katanya tiada sebarang penghantaran akan berlaku hari ini. Ini mungkin di sebabkan oleh beberapa proses dokumentasi yang masih lagi belum selesai di pusat fasiliti ketenteraan di Hiversum menyebabkan penangguhan kepada penghantaran 6 mayat warga Malaysia, iaitu 2 mayat warga Islam dan 4 lagi bukan Islam. Hidayat Lokman. Ivan, untuk tempoh berbaki 3 hari sebelum tarikh penghantaran pulang kumpulan ketiga, mungkinkah ada lebih banyak mayat akan diserahkan, Ivan? Ya, Lokman, ia bergantung kepada pengumuman oleh pihak kerajaan Belanda dan juga lembaga pengenalpastian identiti mangsa MH17 ini yang disertai 7 wakil pelbagai negara termasuk wakil Malaysia yang akan bersidang 3 kali seminggu iaitu Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Jadi esok hari Rabu kita nantikan mungkin ada kes-kes terbaru yang akan dibentangkan kepada lembaga pengenalpastian ini dan kita harapkan dalam kes-kes itu ada mayat warga Malaysia yang dapat dibentangkan, disahkan identitinya dan jika ia berlaku untuk tempoh berbaki 2-3 hari lagi, mungkin proses pengurusan jenazah dapat dilakukan dan mayat ini dapat dibawa pulang serentak yang dijadualkan penerbangannya akan berlepas dari Belanda pada 29 Ogos ataupun hari Jumaat dan tiba di Malaysia pada 30 Ogos nanti. Setakat ini jumlah yang dianggarkan ialah dalam 6 sehingga 8 jenazah yang akan terlibat dalam penghantaran pulang fasa ketiga. Itu sahaja, Lokman, Hidayat. Ya, Ivan Toh di The Hague, Belanda. Terima kasih. Kita harapkan 8 jenazah akan dapat dibawa pulang walaupun sekurang-kurangnya 6 jenazah akan dibawa pulang dan kita harapkan baki 12 jenazah warga Malaysia akan dapat dibawa pulang dalam masa terdekat.